Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Makasih ya buat teman-teman yang udah subscribe video aku, dan makasih banyak buat teman-teman yang udah like video aku. Jadi di video hari ini aku masih di tema yang sama sih. Aku mau share tentang tips atur keuangan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gitu ya, cara pengaturan uang tiap bulannya tuh kayak gimana, biar kita tahu uangnya yang kita pakai itu berapa, kemudian uang yang hilang entah kemana atau nominalnya berapa, itu bisa banget dijadiin di catatan keuangan. Nah, di sini aku mau share tentang tips atur keuangan untuk gaji 3 juta. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara pengaturan keuangannya kayak gimana dan biaya apa aja yang biasanya dikeluarkan, stay tune terus di video aku. Oke teman-teman, jadi di sini aku tadi udah bilang gaji atau pendapatannya itu adalah 3 juta rupiah. Nah, sebelum kita tulis apa aja pengeluarannya, kita harus membagi mana biaya wajib dan mana biaya yang tidak wajib. Jadi maksudnya itu biaya yang selalu berubah. Nah, untuk hal itu selalu kita tulis ya, karena memang pengeluaran tiap bulan itu pasti ada yang wajib dan ada yang selalu berubah gitu. Nah, yang biaya wajib ini biasanya kalau misalkan kerja tapi masih ngekos, itu biasanya kita bayar kosan. Nah, bayar kosannya itu 400.000 estimasinya ya. Kemudian ngasih orang tua itu 1 juta dan nabung kisaran 100.000. Nah, untuk nabung ini harus wajib setiap bulan kita masukin. Jadi totalnya itu adalah 1.700.000. Kemudian di biaya yang selalu berubah itu kalau misalkan aku spare untuk makan itu 500.000. Nah, sebenarnya untuk makan ini kalau misalkan kita bisa lebih hemat, itu bisa aja ada simpenan gitu ya. Maksudnya itu bisa lebih bisa lebih hemat gitu ya. Jadi bisa kita masukkan ke celengan atau kita tabungin. Terus uang transport 150.000, kemudian paket data 90.000, kemudian grocery-nya 100.000. Nah, sebenarnya sih untuk transport kemudian untuk paket data itu bisa aja sih berubah-ubah ya. Kadang misalkan transport bisa lebih mahal karena kita misalkan pergi-pergian kemana, kemudian grocery juga bisa aja lebih mahal gitu, tergantung pembelian kita pada bulan tersebut. Nah, nominal dari biaya yang selalu berubah itu adalah Rp940.000. Itu adalah biaya yang selalu berubah-ubah. Kemudian setelah kita merincikan mana biaya wajib dan mana biaya yang selalu berubah, nah, aku juga di sini selalu simpen uang untuk shopping. Jadi tuh kalau misalkan tiap bulan pasti kan kita pengen kayak semacam beli barang-barang yang kita pengenin gitu, misalnya hobi kita beli tas atau apa, atau pengen kebutuhan apapun itulah, kita harus bisa menyediakan uang untuk shopping gitu. Dan kemudian setelah itu kita akan totalkan berapa nominal untuk pengeluaran tersebut. Nominalnya itu dari biaya wajib adalah 1.700, kemudian ditambah 940.000, dan kemudian ditambah dengan shopping 150.000. Jumlahnya adalah
2.790.000. Nah, ini adalah estimasi pengeluaran yang aku catat. Dan kemudian dikurangi ya tadi pendapatan atau gajinya itu 3 juta, kemudian dikurangi 2.790.000 adalah 210.000. Nah, 210.000 ini bisa kita jadiin sebagai uang jaga-jaga atau bisa juga ditabung. Jadi maksudnya itu uang jaga-jaga di sini, misalkan kita ada kondangan mendadak, bisa pakai uang dari sana. Kemudian atau misalkan kita ada kebutuhan di luar pencatatan yang biasanya kita catat, nah bisa juga pakai uang ini gitu. Nah, kemudian di sini aku bikin kolom pencatatan pengeluaran mendadak. Jadi, tiap bulan itu kan kita nggak selalu sama ya, pengeluaran itu selalu ada perubahan aja gitu. Misal, kalau misalkan di pencatatan ini, aku selalu bikin tanggal berapa, kemudian keterangannya apa. Jadi, maksudnya itu misalkan tanggal berapa kita ada kebutuhan mendadak dan nominalnya itu berapa. Jadi, aku selalu catat di tabel ini. Kemudian kalau misalkan kita udah catat, jadi kita bisa tahu gitu tanggal sekian kita melakukan apa, terus melakukan pembelian apa dan jumlahnya berapa. Jadi kita bisa tahu juga berapa pengeluaran di pencatatan dadakan ini. Dan teman-teman, di sini aku mau nulis cara menghemat uang. Jadi di sini sih aku hanya bikin catatan aja buat teman-teman gitu. Dan siapa tahu catatan ini juga bisa memotivasi atau misalkan bisa menjadi pengetahuan gitu ya buat teman-teman semua yang pengen nabung, yang pengen save money, yang pengen simpan uang, yang pengen punya tabungan dan lain-lain. Buatlah anggaran keuangan dengan cermat. Jadi itu memang anggaran keuangan ini penting banget sih kalau kata aku ya. Jadi kita bisa tahu gitu estimasi pengeluaran kita itu berapa. Kemudian kita juga bisa tahu kira-kira kita bisa tabung uang itu per bulannya berapa. Jadi memang benar-benar
penting gitu ya untuk pencatatan keuangan. Nah, kalau misalkan untuk anak kos, kemudian untuk ibu rumah tangga juga sama aja sih ya. Kalau misalkan apa namanya cara menghemat uang itu bisa bisa salah satunya itu masak dan bawa bekal sendiri. Untuk misalkan yang kerja, bawa bekal bisa lebih hemat. Kemudian untuk ibu rumah tangga, masak di rumah juga lebih hemat ya dibandingkan beli di luar gitu. Apalagi kalau misalkan anggota keluarganya banyak, pasti lebih hemat untuk memasak. Dan kemudian apapun makanannya selalu bawa minum, karena kan lumayan juga ya kalau misalkan kita beli minum di jalan setiap kita makan, ya mending di save gitu uangnya. Nah, jadi memang bawa minum juga penting. Oke teman-teman, jadi sebenarnya sih ini hanya catatan aja ya cara menghemat uang. Jadi tuh ini tuh adalah salah satu alternatif caranya untuk menghemat uang. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin boleh banget. Buat teman-teman yang cuma sekedar baca juga nggak apa-apa sih ya. Dan pokoknya buat teman-teman yang udah nonton video aku, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.